Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Hore! Sebentar lagi kita akan mengadakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? 17 Agustus 1945. Iya betul, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adik-adik semua hebat nih, sudah ingat tanggal itu. Nah, hari itu pada tahun 1945 ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemenangan bagi para pahlawan kita yang sudah berjuang agar Indonesia merdeka. Coba kalau adik-adik lihat gambar ini, kira-kira kisah apakah ini? Kemerdekaan Indonesia. Iya betul, ini kisah kemerdekaan Republik Indonesia. Coba adik-adik perhatikan lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu ini sedang apa ya di Indonesia? Bapak-bapak dan ibu-ibu bersuka cita, senang, gembira. Betul, bapak-bapak dan ibu-ibu ini, mereka semua bersuka cita merayakan kemenangan bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Adik-adik perlu ketahui, waktu perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Para pahlawan yang terdiri dari pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka bersatu berjuang melawan penjajah dengan cara berperang. Para pahlawan terus berjuang pantang menyerah. Dengan gigihnya, akhirnya bangsa Indonesia bisa mengalahkan penjajah melalui penyertaan Tuhan. Lalu akhirnya Indonesia merdeka dengan Tuhan yang memberikan kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Kita harus mengucap syukur dengan pemberian Tuhan atas kemerdekaan Indonesia. Nah adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Apa yang selanjutnya terjadi ya di sini? Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi. Betul adik-adik hebat. Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi yang menyatakan Indonesia sudah merdeka, sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Lalu, coba adik-adik perhatikan, apa yang kakak-kakak ini lakukan ya? Sedang mengibarkan bendera merah putih. Betul adik-adik, kakak-kakak ini sedang mengibarkan bendera Indonesia. Adik-adik perlu ingat, kita hidup di Indonesia. Tuhan ingin kita bangga menjadi anak Indonesia. Coba katakan, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Wow, keren adik-adik hebat. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi bangsa Indonesia. Dengan Tuhan memberikan kemerdekaan buat bangsa kita melalui penyertaan Tuhan dalam perjuangan para pahlawan kita. Merdeka, merdeka. Sekarang anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk negara Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah memberikan negara Indonesia untukku. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah, bye-bye.